Well, pada saya lah, apa yang saya harapkan daripada mereka ialah do their best. Bila kita sarung jersey negara, bila kita mewakili negara, kita tak boleh harapkan selain daripada mereka memberi persembahan terbaik mereka. Tapi dalam memberi persembahan terbaik itu, ada pula peserta lain dapat bagi persembahan yang lebih baik. Kita tak dapat nak harapkan lebih lagi, because they have been doing given their best. Maka saya harap mereka terus menjalani latihan, memberi tumpuan kepada apa yang boleh menaikkan prestasi mereka, dan dalam kejohanan-kejohanan lain dia akan datang, again do their best, tetapi best mereka ini mestilah meningkat daripada semasa ke semasa. Yang jauh lebih penting saya selalu tekankan adalah dari segi industri sukan tersebut. Kalau kita mampu membawa pulang berpuluh pingat emas, tetapi akhirnya atlet kita tak boleh cari makan pun tak boleh. Jadi akhirnya dalam kita nak mengejar pingat, kita juga nak memastikan industri sukan itu dapat kita semarakkan. Dan industri sukan e-sport ini sebenarnya amat tinggi dan dapat menjana pendapatan yang begitu tinggi kepada para atlet, juga kepada negara dari segi cukai yang telah kita kenakan, dari segi alat permainan, permainan-permainan yang mereka mainkan itu yang menjadi begitu popular, yang menyebabkan kerajaan dapat mengutip hasil daripadanya. Jadi perkara itu juga penting. Jadi apabila kita telah belanja sekian jumlah, bukan tak semestinya wang itu tak dapat kerajaan kutip semula. Jadi itu juga perkara yang perlu kita lihat.